Pelaksanaan polkes ya, polkes karena mengingat keterbatasan tempat, di sana kan kecil, nah kita alihkan ke sini, ke luar ini. Harapannya kan luas lah. Kemudian kan lihat situasi kalau pas lagi hujan, lebih aman di sini. Artinya apa yang diharapkan oleh para anggota setelah divaksin ini? Ya harapannya ya mungkin mereka bisa kebal terhadap vaksin, sehingga ya wabah ini bisa cepat kita terselesaikan. Ya, utamanya sekarang mereka ya Pak, kita melindungi mereka duluan lah daripada yang lain. Untuk anggota yang nanti belum dapat alokasi bagaimana nih Dan? Alokasi? Saya rasa kalau ini udah cukup kalau buat kami. Buat kami udah cukup. Udah cukup berarti ya? Tapi nanti kalau buat misalnya mungkin ada alokasi yang itu mungkin kita tetap usulkan. Baik. Kasih Dan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.